Yeah, salam kawan-kawan. I'm Yang. Welcome back to Malaysia with Old Brother Channel. Hari ni lah untuk kenakan yang member with Bazi. Bazi level arcade EB, English Bazi. Yang dulu saya ada buat lah, memperkenalkan Bazi level ada 5 jenis. Agak rumuh kan, A ke B ke EB ke. Video ke atas, yang lama ni boleh tengok share untuk berkongsi ilmu. Belah main free fly atau you boleh be. Ya, let's see rasa. Nampak tu? Apa dia orang buat ni? Eish! Uish! 18 seks ini lah. Hari ni lah kita lah cuma tengok enjoy baji-baji English baji. Ni semua English baji lah. Dia biasa show gate lah. Dia bukan yang terbaik, ada yang baik sekali punya kelas A punya tu. Lagi selalulah member tanya baji ni kan, boleh free fly tak? Boleh, bukan tak boleh ya, kan? Masa yang saya belah yang seekor kuning tu, saya lamalah tak update sebab dia sudah fly away. Masa saya training memang jinan lah, senang macam mana saya record je, main je, tak ada masalah. Cuma sehari saya bawa pergi sawah fly tu, aduh dia kena angin belah dia . Salah saya lah, masa tu angin kuat tau. Tapi saya bawa keluar, saya nak cuma buat record je. Suat dia tengok macam mana, perangai dia, tangkap dia okey tu. Sebab sekali je dia fly je kena angin, tiup makau fly sekali sampai pukul besar tu habis. Tak boleh balik dah. Tu mungkin ada masa kan, kita lah try lagi seekor tengok boleh dah kan. Dia train sama je macam burung-burung yang lain saya train ni. Cuma nak susah sikit lah, akan masa banyak sikit ni nak train dia. Okay lah, tengok baji English baji yang ni colour biru ni saya suka ni. Tengah makan roti pula ni dia. Tengok next bawah ni. Ni aku geram ni, jealous saya ni, cium-cium kat sana ni dua-dua ekor ni. Ni colour pun okey juga ni. Tengok lagi sebelah bawah ni, ni colour apa tas ni dah. Tengok dulu, tengok ada rezeki tak telur dulu. Ada satu biji. Ini nanti cek lah ada benih ke tak ada benih Cek lah nanti, ada benih tu dapat lah kan. Ni cantik dia. Colour boleh tahan Tengok colour ni pun boleh tahan ni. Saya suka kuning, colour kuning saya suka ni. Dia omel bulu, tak nampak mata dia orang ni macam krep tau. Jalan tepi, kiri kanan, kiri kanan. Depan je langgar tiang, wah takut langgar tiang. Boleh nampak, boleh tak dia orang langgar tiang ni bulu terpanjang sangat tu, mata tepi tu. Sesiapa lah, ada belah ke beat ke baji ke English ke baji ke kan, boleh share ilmu sekali lah. Komen kat bawah, share ilmu kan, berkongsi ilmu sekali. Kita belajar lah sama-sama, betul tak? Next ke, tengok ni satu pair ni. High yellow sun corner. Ini sudah matang, sudah ready for breed ni. Try buka buka tengok Oops, bahaya. Ganas diorang. Kira ganas, kita jangan kacau lah Agak ada telur sana, ada telur kat dalam lah. Ada big cocktail juga, cocktail. Jom kita tengok bawah dulu lah baji. Ni gemuk sikit, cantik sikit. Ni lagi power, cantik ni. Saya suka diorang kembang bulu lah. Masa kembang bulu lagi diorang cute lah diorang. Okay, next. Ni pun satu pay lagi ni, English baji ni. Banyak-banyak pay ni. Kurang-kurang lebih 10 pay ni English baji.
Kan. Tapi ada nampak tak orang beri banyak wis baji. Macam jarang eh. Semua sembang kat rumah je diam-diam je. Kan. Ni tengok tengok yang ni kokatil kokatil ni. Ui. Ada. Ha ni bawalah. Tadi saya check ada 2-3 biji ah. Ada 2-3 biji ada saya siap benih tu. Ha dapat dapat tu. Sebelah ni English baji lagi kan. Adalah ada sikit je baji C. Tapi yang important banyak untuk dia try yang EB lah. Ini baji break. Ini sebelah dia satu pek ke katil ni. Katil pun belum lagi betul ni. Ah, tengok pe ni lah. Lu nampak ni gila ni. Fuh, ini bulu kembang dia. Nampak mata tak? Ah, macam buta lah dia. Ya, bulu terpanjang sangat. Ya, saya suka ni eh. Saya memang suka macam jenis ni. Tengok kat bawah ni. Dapat tu, dapat tu. Ah, bawah ni baji C lah eh. Anak baji C ni. Try eh, try kita kan. Boleh minta seku kan. Kita buatlah FIFA nanti. Jadi ke tak jadi? Jadi baru bayar. Tak jadi, tak payahlah bayar. Betul tak? Okey, tengok sebelah tu. Ya. Sama eh. Sebelah ni baji C lah. Ni show-show kasih breed. Anak kan lah. Boleh main. Main kat anak show kan. Free fly pun ada rezeki tinggi lah eh. Okey, yang next. Sebelah ni kalau nak breed, senang lah eh. Beli macam okey. Air pump. Air pump ada banyak jenis lah. Okey, lagi bekas. Siap. Sangka dua kaki. Ha, ni auto feed. Selalu saya nak pengangkan punya. Auto feed senang eh. Kan Shopee banyak ada jual yang ni auto feed. Ha, tak payah kau risau. Kau letak je nanti dia auto. Dia makan, dia buang kat kulit-kulit kat bawah tu. Ha, kau bersihkan bawah je kulit tu. Atas kau tutup baik je tu. Senang kan. Auto feed ada 2-3 jenis lah. Banyak jenis jugalah eh. Ada besar punya, kecil. Yang ni double punya. Double size untuk macam satu pay lah. Ha, biasa nebok kecil cukup. Okay, dalam letak sikit. Kan abu rayu kat bawah ke. Okay, atas sekali yang plastik lembut tu kan. Ha, itu saja senang. Kita standby kau ni eh. Janji satu pay. Kau jangan jantan-jantan kau letak dalam tu. Bila kau nak pay beranak tu kan. Ha, tu tengok. Sangka senang. Sangka dua kaki cukup. Dua kaki satu pay lah cukup kan. Ada yang buat macam dua pay dalam satu sangka. Mungkin sangka 3-4 kaki. Atau kau buat lah sangka macam sendiri. Ada masa lah. Kalau tak ada masa, dua sangka senang. Kan, nebok, auto feed, bergas, air je. Nabrik, jaga bersih sikit. Kan, air hari-hari kau tukau. Lagi banyak seafood pun ada cakap. English baji bukan senang breed kan. Tapi, ada orang nak belajar juga. Belajarlah kan. Apa-apa, dia orang akan belajar sampai buat, sampai jadi. Inilah rezeki kan. Ha. Janji satu je. Tak tahu kita nak tanya. Tanya yang ada experience dia. Macam free fly sama. Kita tak faham dia. Tak tahu dia. Nak tunjuk ajar dengan kan. Ada yang experience dia. Sifu. Ni mesti nak kena tunjuk ajar dia. You jangan diam-diam ke sana. Buat yang pandai sendiri. Saya pun kena ada salah juga. Betul tak? Janji berkongsi ilmu. Ini yang paling penting dia. Kan. Bukan yang kita seorang breed je. Kan. Buat rezeki ke. Diam ke sana. Kita kalau boleh tunjuk ajar ke, sesiapa boleh break ke, atau dia ada instrument main free fly ke, dapatlah kita main bersama-sama, hobi bersama-sama. Itu saja kita nak buat kan. Okay, last eh. Haraplah member-member ada yang lebih baiknya experience ke, ada cara yang untuk terbaik untuk yang breed English baji ke baji ke. Bolehlah share komen kat bawah eh. Thank you for everyone. Thank you for everyone. Kita nanti next topik lah. Buat yang berkongsi ilmu untuk free fly.